Oke okay, guys, balik lagi channel gue Kristu, kita channel Gesel guys. Ini sekarang nih requestan dari Elf juga nih guys. Ini judulnya Sorry Sorry Answer and Sorry Sorry. Ini lagu medley lagi guys, ya, lucu aja judulnya pas aja, Sorry Sorry, pengulangannya banyak guys. Ini dari Super Show 8 di Jepang guys ya. Oke okay, guys, kita react lagi guys. Sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Ceplok. Oke guys, kemarin gue tuh udah nge-react dari Super Show 7 kalau enam apa 7 guys ya. Itu gila sih kalau mereka R&B apalagi Yesung. Itu kalau ada airslips tuh bahaya guys. Nih gue penasaran nih ada kayak gituan lagi guys. Ini R&B apa model trot lagi gue enggak ngerti guys. Langsung aja guys, Sorry Sorry Answer and Sorry Sorry Super Show 8 in Japan. Let's go, pakai headphone guys, ceplok. Oh, R&B lagi. Oish. Baru mulai lo. Oh. Anjrit, gila suaranya, buset. Ini ya, sung kan sih, gue belum kelihatan banget guys ya. Yes, R&B. Oke, okay, slow R&B ya. Anjrit, gila suaranya, buset. Gokil. Anjrit pitch-nya guys. Guys, gue sering rekaman sama vokalis guys ya. Kalau bawain lagu yang slow R&B itu cukup sulit guys, karena banyak ruang kosong, apalagi kalau BPM segini guys. Ini kan lumayan lambat, mungkin 70-80 ya segituan lah, gue gak ngitung pakai BPM guys ya. Tapi yang pasti itu banyak kesulitan vokalis menyanyikan lagu-lagu yang model kayak gini guys, karena banyak sustain yang perlu di riff and runs kayak begitu guys, karena itu ciri khas dari R&B guys, istilahnya cengkoknya guys ya. Lanjut guys. Wih, colornya guys. Wow. Wow. Gila. Oh, Kyuhyun ya. Kyuhyun guys. Gila, harmoninya. Yunis ya, Yunis, sorry. Wow. Gokil, keren vibe-nya guys. Vibe-nya enak banget. Oh. Wow. Wow, ini perang guys, ini perang guys, ini perang vokalis guys. Wow, 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 geri. Woi, tetap ya model. Kok gue pernah denger lagunya? Ini kayak ada yang tipe cepet deh. Kayaknya gitu guys ya. Rearrange ya. Apa gue salah? Ini beda lagu ya? Sorry guys, kalau gue salah ya guys ya. Wow, harmoni. Ini gue suka guys, ini harmoni ada yang nahan ya, ada yang nahan, tapi ada yang ascending maupun descending guys. Ini sehabis gue suka banget arrangement vokal yang kayak begini guys. Oof. Wow. Keren, gila. Damn, rapnya juga tight lagi. Wow. Keren, keren guys. Pakai topi semua jadi ini Donghae. Oh ya Donghae. Wah keren guys, aransemen vokalnya guys. Wow. Ini amazing gue dengarnya. Wow. Gila, gila. Gokil sih. Nah ini nih. Iya nih, gue tau lagu ini. Kayaknya gue react. Wih, oke okay. Ini genre suju banget guys ya. Wuuu. Asik. Keren. Keren, keren. Aja keren, rapi sih. Oke, vokalnya mana nih? Oh. Ini ngingetin gua letoy-letoy-letoynya lagu Justin Timberlake apa? Ada love apa gitu guys. Loveholic ya kalau enggak salah lagu Justin Timberlake guys. Hampir sama beat ya guys.
Di tahun yang sama soalnya. Asik. Tema musik. Keren. Oh nice. Spellingnya lucu ya, shori-shori ya. Oh nice, keren guys. Asik, tuku. Oh keren nih beatnya guys. Donghae. Gila guys, ini untuk ukuran live nih gokil guys. Ini amazing banget. Gue bukan hanya vokalnya doang guys ya. Dari segi sound stagingnya, terus di apa outputnya, ini memang udah ada pre-delay dari nuansa hallnya guys ya. Tapi ini kalau datang di sana, ini hype-nya gue yakin pecah sih guys. Soundnya nggak main-main di sana guys. Tuk. Enak banget itu, nagih gue dengernya. Keren guys, sorry guys, gue ulangin, sini guys. Dikasih beda dikit guys ya, baru mulai, sorry. Ah keren. Gokil. Berubah dikit. Boom. Asik dan keren juga nih. Robotik guys ya. Keren guys. Asik. Mereka juga dance-nya keren sih guys. Ini berarti Super Show 8 tuh seharusnya udah yang rada kesini guys ya. Tapi kesininya itu berapa tahun sebelumnya guys. Pengen tahu aja gue. Weh, Canon ini udah pada. Keren guys. Half time. Lah. As. Oh, Michael Jackson banget guys ya. Chop gini. Wah gila, MJ banget sih. Gayanya juga aja MJ banget itu guys. Asik. Ini Billie Jean. Oh enggak. Asik gayanya. Keren. Wow, nice. Oke, auto-tune. Gila, live-nya pecing ini guys. Wow. Suju nailed it banget. Anjir. Kemana? Ini esok ya? Pa-pa-pa-pa-dam. Itu notasi tuh jilung ulang guys ya. Gue gak tau sampai 64 bar apa enggak guys. Gue gak tau. Tapi itu tema itu nyangkut banget langsung guys. Pa-pa-pa-pa-dam. Asik. Gila, temanya robotik ini gue suka deh. Istilah gue guys ya. Tara. Nice banget. Woi, oke. Asik dance juga tertata rapi guys. Ah ini kayaknya enggak ada ya. Wih. Sadis sih untuk ya Bruce Lee guys, gokil. Goks. Sikat. Asik. Dapat banget guys. Mereka on the stage guys ya. On the stage banget. Damn. Asik. Yah. Oke. Wah, sekali-sekali nonton full konser nih seru juga guys. Waktu itu kan sama teman-teman Elf tuh yang Super Show 7 ya guys, kalau nggak salah guys. Ini gokil sih. Mereka tuh live tuh nggak tahu ya. Gue suju gue lebih suka ke R&B mereka guys, karena
kayak sayang banget kalau punya vokalis bagus-bagus tuh kalau nggak nyanyi R&B yang full yang ya banyak akrobatik vokal gitu tuh sayang banget karena mereka punya semua ini guys, gokil sih, setuju guys. Oke guys, sekian dulu dari gua, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Sign up, bye bye.